Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Hudaybiyah, NIM E2018-2343, kelas Ekonomi Syariah 7. Saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama atau yang dikenal dengan era Soekarno berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Sistem ekonomi Indonesia pada masa ini cenderung memihak kepada pemikiran Blok Timur atau yang dikenal dengan aliran sosialis komunis. Hal ini karena pada masa penjajahan dulu, sistem ekonomi yang diterapkan yaitu sistem ekonomi kapitalis liberalis dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Untuk sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama yaitu sistem ekonomi komando, yang mana sebenarnya sistem ekonomi komando ini banyak diterapkan di negara-negara komunis. Dengan adanya sistem ekonomi komando ini, artinya setiap rencana atau keputusan terkait perihal ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ada kebijakan Soekarno pada masa ini yang dinilai memiliki citra buruk pada perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, pencanangan ekonomi terpimpin pada tahun 1957. Kenapa hal ini dinilai buruk? Karena dengan pencanangan ekonomi terpimpin ini akan memperkuat adanya sistem ekonomi komando. Yang kedua, yaitu adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, di mana pada tahun 1957 sampai 1958 itu terjadi nasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, pada tahun 1963 akan direncanakan atau ada konsep tentang deklarasi ekonomi. Nah, deklarasi ekonomi itu berisi tekad bahwasanya perekonomian Indonesia akan diubah menjadi sistem ekonomi pasar. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh partai-partai pada saat itu. Bahkan Partai Komunis Indonesia pun tidak setuju. Sehingga sampai akhir masa Orde Lama, sistem ekonomi Indonesia tetaplah sistem ekonomi komando. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.